376 genep urang jamaah haji asal Sumedang kiwari geus mulang deui ti tanah suci. Mangrebu-rebu kula warga jeung kadang warga jamaah haji tembong pasesedek mapageun jamaah di Gedung Nagara Sumedang. Dinamprona salasa urang jamaah ti eta kloter 16 teh tilar dunya di tanah suci. Mangrebu-rebu kadang warga turta kula warga jamaah haji asal Kabupaten Sumedang ngagegekan buruan Gedung Nagara pikeun mapageun 387 jamaah anu anjog ti tanah suci. Dina kloter 16 salah seorang jamaah haji tilar dunya nalika ngalkonan ibadah haji lantaran gering. Anak almarhumah nyaeta Haji Amung anu ngaping indungna salila ibadah haji nembrakeun indungna tilar dunya lantaran gering nalika anjog ka Mekah. Lalu saya ikhlas ridho itu sudah takdir sama Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bersama qadar ini mudah-mudahan ibu saya menjadi ahli surga. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Liantik itu, Kepala Penyelenggara Haji dan Umroh Haji Ishak Nawawi nembrakeun salah seorang jamaah haji di kloter 16 tilar dunya di tanah suci. Eta jamaah haji teh tilar dunya nalika anjog ka tanah suci. Padahal nalika miang tilemah cai kaayaan almarhumah sehat tur tahente tembong gering. Kukituna petugas henteu nataharkeun antisipasi ti anggal namula. Kloter 16 ini ada satu meninggal Pak ya? Ada satu meninggal. Itu dikarenakan apa Pak? Ya sakit. Sakit Pak ya? Keluarga dari tidak ada terdeteksi dari Indonesia nya. Tidak ada. Jadi tidak terdeteksi punya penyakit dari Indonesia. Oh, awalnya tidak terdeteksi punya penyakit Pak ya? Diki Guntara, Bandung TV.